semuanya, jadi di video kali ini aku bakal makeup tutorial ke kampus hanya dengan menggunakan 3 item aja. Nih, kenapa 3 item aja? Karena kan ini makeup kampus gitu ya, terus juga nggak harus yang menor-menor banget. Dan kalian juga bisa meminimalisir penggunaan-penggunaan makeup di muka kalian kalau misalnya untuk kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Terus, itemnya apa aja? Yang pertama ini di sini ada aku pakai Perfect Cover BB Cream dari Misha, kayak gini. Ini nomor 23. Jadi aku nggak akan pakai pelembab karena ini udah ada SPF 42 terus PA++ juga. Plusnya 3 kali. Nomor 23. Jadi ini tuh warnanya cocok di aku. Tapi kalau kalian aku nggak tahu, mungkin bisa nomor yang lain. Terus di sini ada pensil alis dari Silky Girl. Tapi buat kalian yang alisnya udah tebel atau gimana, itu cuma pakai brows mascara juga udah cocok. Tapi kalau misalnya yang agak-agak botak gitu, bukan botak sih, kalau yang nggak ada sama sekali gitu, bisa diarsir tipis-tipis banget gitu. Itu saran aku ya. Terus yang ketiga di sini ada makeover kayak lip tint gitu. Nah, ini warnanya Red Baby Doll. Kayak gini. Nah, jadi aku cuma pakai 3 item ini aja. Selalu, dan itu selalu bawa ke kampus kayak gitu. Kalau misalnya aku nggak pakai BB cream ini, yang bisa ini misalnya lagi nggak ada, aku pakainya Fit Me. Fit Me yang matte poreless yang nomornya 220. Tuh. Kayak gini. Ini sih kayaknya sedikit aja, sedikit juga udah kayak bisa nutupin semua misalnya bekas jerawat atau apapun gitu, yang hitam. Bukan hitam sih, kayak dark spot kayak gitu. Nah, yang pertama di sini adalah pakai BB cream dari Misha. Kayak gini. Gak usah pakai pelembab karena di sini udah ada SPF 42 sama PA+, terus nomornya juga nomor 23. Kayak gini. Nah, biasanya udah kayak gini, aku tunggu sampai kering. Terus nunggu sampai keringnya tuh karena aku sebenarnya alisnya udah ada kayak gini, tapi aku cuma diarsir depannya aja. Tapi bagi kalian yang mungkin gak ada semuanya atau mungkin adanya cuma dikit, kalian bisa arsir juga cuma pakai brows mascara aja. Jadi gitu-gitu. Pakai brows mascara. Terus kalau misalnya yang gak ada banget, kalau yang suka pakai ya pakai aja, tapi jangan terlalu kayak kotak banget terus hitam banget gitu. Tapi ya kalau bisa sih yang abu-abu atau enggak yang brown. Nih, kelihatan nggak sih bedanya? Nih, jadi kalau yang ini udah tadi diarsir sedikit. Kalau yang ini belum tuh. Jadi kayak masih ada jarang-jarangnya gitu. Begini. Depannya aja, oh depannya biar ada kayak dimensinya gitu, terus baru diarsir. Jadi aku tuh kadang-kadang depannya doang gitu yang pakai. Kalau misalnya kayak mau kapus gitu kan tipis-tipis aja. Nah, keren gak sih bedanya? Jadi depannya aja gitu. Nah, terus kalian arsir-arsir aja. Nah, udah jadi. Nah, udah pakai BB cream, terus juga alisnya. Terus aku cuma pakai lip tint dari makeover yang Red Baby Doll. Nah, ini nih. Warnanya kayak gini. Kalian bisa aplikasiin tipis aja. Ini ambilnya yang emang warnanya merah nyala gitu. Sedikit, terus kalian baur-baurin pakai kelingking. Kalau lip tint kan sesuai selera aja gitu, jadi kayak ada yang mau full atau yang mau di dalamnya doang. Karena aku
kalau kampus kayak ngapain full gitu ya, kayak mau apa aja. Nah, makanya aku sekolah di dalamnya aja, cuma biar nggak pucat. Terus nih, yang sisi-sisi kelingkingnya, kadang-kadang aku tap-tap di bagian kayak untuk blush on gitu. Jadi aku nggak pernah pakai blush on yang gimana-gimana, jadi aku bekas sisa dari si lip tint-nya aja. Terus bolu-boluin dikit. Kelihatan gak sih? Ini emang sih tipis banget, cuman ya buat apa juga tebel-tebel gitu. Nah, udah kayak gini. Jadi sisa lip tint itu bisa ditaruh kalian di sini. Kalau misalnya yang pakai eyeshadow, tapi nggak mungkin ke kampus pakai eyeshadow kan? Sisa-sisanya juga bisa dikesiniin. Jadi kalau kalian mau pergi terus makeupnya natural kayak gitu, kalian cuma butuh tiga doang. BB cream, alis, kalau itu juga kalau yang perlu, kalau yang tebal nggak usah, kalau menurut aku sama lip tint udah deh. Nah, ini hasilnya kayak gini. Pokoknya ini setipis mungkin, terus juga cuma biar kelihatan fresh aja. Gak usah yang tebal-tebal gitu, terus ini juga kayak alis cuma ngasir depannya. Kalian juga bisa kalau misalnya udah ada kayak bingkainya kayak gitu, cuma kalian apa ya, arsir pakai sikatnya. Atau enggak pakai brows mascara juga bisa. Tuh, kayak gini. Ini tipis banget sih, emang. Tapi ya, namanya juga ke kampus gitu ya. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspire kalian juga. Kalau misalnya mau ke kampus biar fresh kayak gimana, ya kayak gini aja looknya. Terus buat kalian yang kalau ke sekolah nggak usah sih. Aku saranin kalau ke sekolah nggak usah karena banyak makeup itu. Kalau mukanya masih kayak polos-polos gitu, mendingan nggak usah pakai makeup sama sekali. Cuma pakai pelembab aja yang ada SPF-nya sama atau nggak sunblock. Kayak gitu sih kalau ke sekolah. Tapi kalau misalnya kuliah ya bisa lah ya kalian lebih di-freshen lagi mukanya. Kayak gini aja look-nya. Makasih yang udah pada nonton sama yang... Makasih yang udah pernah nonton videonya. Jadi sampai jumpa lagi di video berikutnya.